Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Saskia Putih ya sahabat. Baik sahabat, di kesempatan kali ini saya ingin nge-review seputar perkampungan yang berada di Kampung Blendung, Desa Karangnunggal, Cibeber, Cianjur. Di mana di situ saya akan bertanya kepada warga yang sedang beraktivitas di sawah atau di perkebunan ya sahabat. Nah, saya mulai dari sini ya sahabat. Nah, sudah terlihat ada rumah ya sahabat. Naon bu? Kumaha da mang? Alhamdulillah. Ngiringan amang. Ieu teh namina teh kampung naon bu? Kampung Blendung Desa. Alhamdulillah. Kecamatan Cibeber pangintenya, Kabupaten Cianjur. Ya naon bu? Abdi bari ka payun lah bu. Oh sahabat, ini banyak sekali tanaman kadaka sahabat, atau simbar menjangan ini namanya sahabat. Banyak sekali jenis-jenisnya sahabat tanaman kayak gini. Rumah ini terlihat cerah ya sahabat, mantep, mantep pisan sahabat. Sahabat, di depan itu ada Bapak Haji lagi nyantai, kayaknya lagi ngopi mungkin ya sahabat. Wih, nuju naon? Mau dama? Ya syukur. Nah sahabat, yang barusan itu namanya Bapak Haji Jarkasih ya. Bapak Jarkasih itu kalau di kampung disebutnya kokolot lembur sahabat. Terlihat di sana ada rumah ya sahabat, di tengah sawah tuh sahabat. Saya akan mencoba main ke sana ya, sambil lihat-lihat yang lagi ngurek sahabat. Ada bapak-bapak sahabat lagi ngurek. Nuju naon teh pak? Mancing belut. Tos kengeng seueur geuning. Lihat sahabat, si bapak lagi ngurek sahabat, atau mancing belut. Pak, mangga pak. Di sana ada bapak-bapak sahabat
akan mencoba ke sana ya. Main-main ke sana, sahabat. Assalamualaikum, Pak. Den amina teh sareng Bapak sa? Abad, Bapak Abad. Ieu teh namina teh kampung naon Bapak Abad? Kampung Pasarean, desana Kecamatan Cibeber apa eta nya? Cianjur. Bapak teh teh nuju ngadamel naon? Ageungan sareng na. Kita tilas kebon panganten Pak. Bade di damal sareng. Mohon. Daripada garung panya. Jadi ayah penghasilan sealit-alitin panya. Mohon. Nah sahabat, Bapak Abad ini lagi menggarpu mau bikin sawah yang tadinya ini bekas kebun rumput sahabat, mau dibikin sawah biar ada penghasilan ya. Ini buah apa ya sahabat? Ini teh kalau di kampung mah sahabat, kalau nggak salah buah campoleh. Campoleh ya. Wah, saya pada hama sahabat baru datang udah dikasih kopi ya, kopi gude sama bako. Aduh mantep sahabat, kopi gude, rokoknya bako. Wah mantap sekali sahabat. Babar ini teh rumah atau saung ini teh? Saung. Saung. Tapi gede banget ya sahabat. Jadi teh saung sawah. Hari bumi di mana Pak? Pak, oh bumi mah di paling lebak. Saya kira ini tadi rumah, padahal saung, soalnya besar sekali sahabat. Kalau rumahnya Bapak Abad itu di kampung Belendung di bawah sana ya Pak ya. Kalau saung ini masuknya ke kampung Pasarean sahabat, jadi beda kampung. Pak Abdul benar ngalahin kalabetnya Pak. Nah sahabat, sekarang saya mau melihat ke dalam saung milik Bapak Abad. Ternyata di dalam saung Bapak Abad ini indah sekali sahabat. Ada tungku ya sahabat, lagi masak air kayaknya ini. Cocok ya sahabat kalau bakar singkong. Ah, mantaplah sahabat. Dan di sini ada kandang kambing ya sahabat, tapi kambingnya kosong ya, nggak ada ya kambingnya sahabat, kosong kelihatannya. Thank you.
sahabat, di dalam saung ini kumplit. Lihat coba sahabat, ada kastro, coet, ada termos juga. Ini apa ya sahabat? Ini jahe kayaknya sahabat, jahe merah. Enakan pisan sahabat di jero saung teh, betah ini mah. Wah enakan pisan ing bah di lebet teh bah. Thank you.